Seekor ular kobra sepanjang 1 meter dievakuasi dari dalam sebuah mesin cuci di salah satu rumah warga di Kabupaten Tuban, Jawa Timur pada Senin malam. Hewan berbisa ini masuk ke dalam mesin cuci melalui lubang udara. Pemilik rumah yang takut kemudian meminta bantuan kepada Damkar Pemkab Tuban. Evakuasi berlangsung dramatis dan menegangkan. Petugas harus membongkar mesin cuci untuk menjangkau posisi ular yang melilitkan tubuhnya pada komponen kelistrikan mesin cuci. Beliau ini yang bersangkutan ini mau ke kamar mandi. Kemudian masuk didapati di bawah mesin cucinya ada ular di sana. Setelah hampir 30 menit, ular akhirnya berhasil ditangkap lalu dievakuasi oleh petugas.